مرحبا أهلا النوالي. الإمام علي بن أبي طالب beliau mengatakan uhibbu thalathan, di dunia ini saya suka tiga hal, kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kehidupan di dunia ini yang saya suka tiga hal. Yang pertama itu ikramu dhaif, memuliakan tamu. Saya suka sekali. Ada tamu saya senang, saya muliakan. Yang kedua as-sawmu fi shayf, puasa di saat cuaca lagi panas. Musim panas, cuacanya sangat panas, saya suka sekali berpuasa di waktu itu. Kalau kita kan pengen cari, kalau doa ya Allah sombar terus. Kalau boleh makin cepat waktunya makin bagus puasa. Kalau Sayyidina Ali kebalikan, al-ajru biqadri nasab, karena beliau paham yang namanya pahala sesuai capek. Makin capek dalam ibadah, makin besar pahalanya. Makin banyak rintangan dalam ibadah, makin besar pahalanya. Al-ajru biqadri nasab. Yang ketiga, ini yang beliau katakan nih, karena memang jiwanya kesatria ya. Dorbul adui bisayf, memenggal musuh dengan pedang. Dalam konteks jihad fisabilillah, jihad yang benar di zaman itu. Makanya kalau duel itu, sudah entah berapa kali beliau duel, satu lawan satu. Beliau suka, karena yang beliau perjuangkan betul-betul murni fisabilillah, di jalan Allah. Li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Jihadnya bukan pakai hawa nafsu, jihadnya karena Allah Ta'ala. Sampai pernah ada yang ludah, beliau tidak jadi bunuh kepada yang meludah. Beliau biarkan. Musuh nih, sudah kalah duel, tinggal ditebas dalam peperangan. Ditebas mati. Ternyata belum sempat ditebas, mau ditebas, ini musuh meludah, kena wajahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak jadi dibunuh oleh Sayyidina Ali. Ditanya, musuh ini heran, ditanya kepada Imam Ali, kenapa kau tidak membunuh saya? Kata Sayyidina Ali, waktu perang pertama tadi, duel itu, ya saya hanya jihad. Karena apa? Karena ingin menumpas kejahatan, kezoliman, dan meninggikan kalimat Allah. Jadi perangnya tidak emosi. Tapi di saat kamu ludah di wajah saya sedikit terpancing emosi. Maka saya tinggalkan tidak membunuhmu, sebab saya membunuhmu bukan karena Allah waktu tadi kalau saya bunuh kamu, tapi karena terpancing emosi, saya tinggalkan itu. Nah itu jihadnya orang-orang beriman. Nah, ini jalan-jalan. Imam Syafi'i meriwayatkan, ada satu kitab berjudul Alfu Qissah, Seribu Kisah Para Kaum Solihin, ditulis oleh Dr. Mustafa Murad. Al-Imam Sya'abi Tabi'in meriwayatkan, ada satu laki-laki jalan-jalan selesai Perang Badar tahun 2 Hijriah. Kaum muslimin terbunuh 14 orang, syahid fisabilillah. Orang-orang musyrik 70 orang terbunuh di Perang Badar. Di antara yang terbunuh ada Abu Jahal. Abu Jahal terbunuh di Perang Badar. Selesai perang, beberapa waktu setelahnya, ada satu orang laki-laki, dia jalan-jalan ke Badar seorang diri. Rojulun kana rojulun yamshi fil badar, kana rojulun yamshi fil badar. Ada satu orang laki-laki berjalan di Badar, selesai perang Badar. Ketika dia jalan seorang diri, tiba-tiba dia lihat ada orang keluar dari tanah. Ini Imam Syafi'i yang riwayatkan. Keluar dari tanah, kemudian ada sosok makhluk memukul dengan besi, pentungan besi. Dipukul sampai masuk lagi ke dalam tanah. Muncul lagi, dipukul lagi, masuk lagi ke dalam tanah. Dia ketakutan, dia lihat itu. Akhirnya dalam keadaan ketakutan, dia kembali ke kota Madinatul Munawwarah, ke Masjid Nabawi.
Dia laporkan kejadian ini kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, tadi saya jalan beberapa hari, atau dalam riwayat tidak dijelaskan spesifik ya. Artinya dia berjalan entah berapa hari atau kapan waktunya dia bertemu Nabi. Dia ceritakan kepada Nabi, saya berjalan di Badar, saya lihat ada orang keluar dari tanah, kemudian muncul satu sosok makhluk, dia memukul dengan pentungan. Yang saya lihat itu pentungan itu dari besi, dipukul di atas kepalanya sampai orang ini masuk lagi ke dalam tanah, keluar lagi, dipukul lagi, masuk lagi ke dalam tanah. Nabi katakan apa? Dzaka Abu Jahal. Kamu tahu gak yang dipukul itu siapa? Yang memukul itu malaikat, yang dipukul itu Abu Jahal. Amrun bin Hisham yu'adzabu ila yaumil qiyamah. Keadaan dia diazab di dalam kubur itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat bukan selesai, lanjut lagi proses masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya. Ya, ini penjelasan tentang melangkahkan kaki. Mudah-mudahan kita bisa mengambil fawaid dan kita bisa amalkan, langkahkan kaki kita di tempat-tempat yang baik. Insyaallah.